Naik rem dulu, ujung bosok udah ngambil motor. Tadi ada keren. Ini udah keren. Perjalanan untuk sampai pada titik ini tentunya tidak mudah. Telah dilakukan banyak usaha hingga pertumpahan darah terjadi di mana-mana untuk bisa seperti sekarang ini. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia, kita patut untuk selalu memperingati hari bersejarah tersebut sebagai bentuk penghargaan pahlawan di masa lalu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Makna dari kemerdekaan tahun 2022 ini, pemerintah mengambil nama atau tema pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kali ini PTM Anpos mengadakan Tumini. Tujuan dari Tumini adalah untuk meningkatkan kekompakan dan memperingati atau menyemarakkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kali ini di depan Anda ini ada pertandingan antara Bapak Holil dan Bapak Henry, itu finalis dari PTM Anpos itu sendiri. Jadi ya penonton, banyak yang tegang, banyak yang memperhatikan, banyak yang terkesima dengan perjuangan dua anak muda ini. Silakan untuk ditonton. Jangan lupa subscribe jika Anda suka, dan tidak suka silakan di-skip. Pasti berubah, terutama untuk peringkat yang 1 sampai 3 bersama ini nanti ada perubahan. Ya, sorry tadi ya, sorry ya. Kelas 11 ya tadi. Terkait ini ya, terkait administrasi dan sebagainya, mungkin saya laporannya baru omongan aja, nanti saya tulis ya. Untuk administrasi yang 10.000 itu nanti semuanya akan kita masukkan ke kas. Terus yang donasi dari semuanya dan termasuk donasi yang juara berapa? Juara dua. Dua. Sip. Ya, oke. Okay. Itu juara pertama. Audin, silakan.